فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Satu lagi, Ustaz. Hukum memakai penunggu, apakah dibolehkan? Baik. Terkait dengan memakai obat menumbuhkan jenggot, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, ya. Karena seseorang itu, ya, dia dituntut memelihara jenggot kalau Allah memberi jenggot untuknya. Ya, kalau tidak tumbuh jenggot untuknya, maka kita dilarang di dalam agama ini untuk takalluf. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wa nuhina 'anit takalluf," kami dilarang untuk takalluf berlebihan. Dan dari pokok di dalam syariat ini dilarang untuk gulu. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, itu kan orang yang tidak tumbuh jenggotnya, itu artinya penciptaan yang Allah ciptakan dia di atasnya. Jadi kalau dia mengambil sesuatu untuk merubah ciptaan itu, dia bisa masuk ke dalam larangan hal tersebut. Jelas ya, itu bukan aib yang diizinkan untuk dirubah. Beda dengan orang yang misalnya bibirnya ada masalah, kemudian dia operasi atau diperbaiki supaya bagus bibirnya, nah itu merubah aib namanya, tidak ada masalah. Atau misalnya orang yang punya alis, alisnya terbakar, lalu dia pakai obat penumbuh alis supaya bagus alisnya, itu enggak ada masalah, itu merubah aib namanya. Itu merubah aib. Jelas ya? Tapi kalau dia memang asalnya diciptakan tidak ada jenggotnya, enggak usah dia paksa-paksa pergi pakai apa? Minyak penumbuh jenggot dan seterusnya. Iya. Kalau dia punya banyak duit, duitnya di ini aja, enggak usah dia belikan minyak. Dia pakai makan dan minum saja itu lebih bagus. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semua ya.